Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang posisi terjadinya al-i'lal bin naqli. Ketentuan dan kaidah tentang al-i'lal bin naqli ini telah kita bahas pada pembahasan terdahulu. Untuk kali ini kita akan membahas di mana sajakah posisi terjadinya al-i'lal bin naqli tersebut. Al-i'lal bin naqli terjadi pada yang pertama, ain fi'il dari fi'il mu'tal. Contohnya seperti lafad yas'umu. Pada lafadz yaswumu di sini, ain fi'ilnya adalah berupa huruf waw, di mana huruf waw di sini berharkat dan huruf sebelumnya adalah berupa huruf soheh yang sukun. Maka di sini haruslah dilakukan penukaran harkat dalam rangka untuk memperingan bacaan. Jadi, manakala kita membaca yaswumu menurut orang Arab, hal tersebut adalah berat. Oleh karena itu, supaya bacaannya ringan, maka harus dilakukan penukaran harkat. Di mana huruf waw di sini berharkat koma, ini dianggap berat. Manakala dilakukan penukaran harkat, maka akan menjadi yasumu. Jadi harkatnya huruf waw ditukar dengan harkatnya huruf soheh, yaitu yang berupa huruf sot, sehingga menjadi yasumu. Bacaan yasumu ini lebih ringan daripada bacaan yaswumu. Jadi terjadinya penukaran harkat jadi al-i'lal bin naqli itu yang pertama terjadi pada ain fi'il, yang dalam hal ini pada lafad yaswumu yang ain fi'ilnya berupa huruf waw. Contoh yang lain seperti lafad yasyiru. Pada lafad yasyiru di sini ain fi'ilnya berupa huruf ya, di mana huruf ya di sini berharkat kasroh, sementara huruf sebelumnya adalah berupa huruf soheh yang dalam keadaan sukun. Bacaan seperti ini menurut orang Arab dianggap berat. Oleh karena itu harus dilakukan penukaran harkat supaya bacaannya menjadi ringan, sehingga yasyiru akan berubah menjadi yasiru. Hal ini tidak hanya terjadi pada bentuk fi'il mudhore'nya. Jadi lafad yasumu yang akhirnya menjadi yasumu berikutnya dengan lafad yasiru, ini semuanya berbentuk fi'il mudhore'. Berbentuk fi'il amar pun juga bisa terjadi. Seperti lafad uswun. Uswun adalah merupakan bentuk fi'il amar dari lafad sona yasunu. Uswun mengikuti wazan uf'ol. Pada lafad uswun yang merupakan fi'il amar ini, ain fi'ilnya berupa huruf ilat yang berharkat koma, sementara huruf sebelumnya adalah huruf yang soheh dan dalam keadaan sukun. Maka supaya bacaannya menjadi ringan, maka di sini harus dilakukan penukaran harkat, sehingga uswun akan menjadi usun. Maka terjadilah bertemunya dua huruf yang sukun. Menurut kaidah, hal ini tidaklah diperbolehkan. Lalu bagaimana solusinya? Harus ada huruf yang dibuang supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun ini. Dan huruf yang dibuang tersebut adalah huruf ilatnya, sehingga usun akan berubah menjadi usun. Selanjutnya, hamzah wasol yang ada di depan kalimat di sini dibuang karena memang di dalam penggunaannya seringkali tidak dipakai, sehingga usun menjadi sun. Jadi sun ini asalnya berupa lafad uswun. Begitu juga bentuk dari fi'il amar lafad yasiru yang pada asalnya adalah yasiru. Bentuk fi'il amarnya adalah sama dengan lafad uswun. Namun di sini huruf ilatnya berupa huruf ya. Jadi bentuk fi'il amar daripada lafad yasiru itu adalah isyir. Isyir yang nanti pada akhirnya akan berubah menjadi sir. Prosesnya bagaimana isyir bisa menjadi sir? Sama dengan proses pada lafad uswun yang pada akhirnya berubah menjadi lafad sun.
Proses iklalnya di dalam bahasa Arab, untuk yang pertama kita ambil contoh lafad yasumu, yang pada asalnya adalah yaswumu. Yasumu asluhu yaswumu ala wazni yaf'ulu. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha wa sukunu harfin sahihin qablaha daf'an liftiqal wa soro yasumu. Maksudnya adalah yasumu asluhu yaswumu. Lafat yasumu itu pada asalnya adalah yaswumu ala wazni yaf'ulu, mengikutin wazan yaf'ulu. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha, harkat daripada huruf wawu ditukar atau dipindah dengan harkat dari huruf sebelumnya. Wasukunu harfin sohihin qoblaha, sementara huruf sebelumnya adalah berupa huruf soheh yang dalam keadaan sukun. Hal tersebut dilakukan daf'an litiqol, karena untuk menghindari bacaan yang berat. Fasoro yasumu, maka jadilah lafad yasumu. Selanjutnya, iklal daripada lafad isyir, yang pada akhirnya akan berubah menjadi sir. Prosesnya itu nanti sama dengan lafad uswun, yang pada akhirnya akan berubah menjadi sun. Sir asluhu isyir ala wazni if'il. Nukilat harkatul ya'i ila ma qoblaha, wasukunu harfin sohihin qoblaha, daf'an litiqal, fasoro isir, faltaqas sakinani, huma al-ya'u warra'u. Fahudifatil ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini fasara isir. Thumma hudifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaj ilaiha fasara sir. Maksudnya adalah sir asluhu isyir. Lafat sir pada asalnya adalah isyir ala wazni if'il, mengikutin wazan if'il. Nukilat harkatul ya'i ila ma qoblaha, harkat dari huruf ya ditukar atau dipindah dengan huruf yang terletak sebelumnya. Wasukunu harfin sohihin qoblaha, sementara huruf sebelumnya tersebut berupa huruf soheh yang dalam keadaan sukun. Daf'an litiqol, dalam rangka untuk menghindari bacaan yang berat. Fasoro isir, maka jadilah lafat isir. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua huruf yang sukun. Huma al-ya'u warra'u, keduanya adalah berupa huruf ya dan huruf ro. Fahudifatil ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini, maka dibuanglah huruf ya untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Fasoro isir, maka jadilah lafat isir. Tuma hudifat hamzatul wasli, selanjutnya hamzah wasol dibuang. Li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena keberadaan hamzah wasol tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Fasoro sir, maka jadilah lafat sir. Ini adalah keadaan yang pertama, di mana al-i'lal bin nakli tersebut terjadi pada ain fi'il dari fi'il mu'tal. Selanjutnya yang kedua, al-i'lal bin nakli tersebut juga terjadi pada kalimat isim yang bentuknya menyerupai fi'il mudhore. Keserupaan tersebut baik dalam segi wazannya ataupun dalam segi huruf ziyadahnya atau huruf tambahannya, di mana pada fi'il mudhari' tersebut terdapat huruf tambahan yang dalam hal ini berupa huruf mudhara'ah yang ada di awal dan huruf-huruf yang ada di tengah dari kalimat tersebut manakala pada wazan-wazan tertentu. Kita ambil contoh untuk kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhari' dalam segi wazannya, seperti lafaz maqwamun. Ini menyerupai fi'il mudhore, yang mana salah satu wazan daripada fi'il mudhore di sana adalah yaf'alu. Seperti lafad fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahu berwazan yaf'alu. Lafad makwamun di sini wazannya menyerupai wazan yaf'alu, di mana posisi daripada harkatnya itu sama. Pada lafadz maqwamun di sini pada ain fiilnya terdapat huruf ilat, yaitu berupa huruf waw yang berharkat dan huruf sebelumnya berupa huruf cohe yang sukun. Maka dalam hal ini harus dilakukan penukaran harkat dalam rangka meringankan bacaan, sehingga maqwamun akan berubah menjadi maqawmun. Selanjutnya
huruf wawu yang ada ini diganti dengan huruf alif. Kenapa? Karena pada asalnya huruf wawu di sini berharkat fathah dan terletak setelahnya harkat fathah setelahnya dilakukan penukaran. Oleh karena itu, wawu di sini pun harus diganti dengan alif. Sehingga maqaumun berubah menjadi maqamun. Contoh yang lain, seperti lafadz muqwimun. Muqwimun ini menyerupai fi'il mudhari' di dalam wazannya, yaitu menyerupai wazan yuf'ilu, muqwimun. Karena memang lafadz yuf'ilu ini adalah kalimat fi'il, maka di sini tidak bisa ditanwinkan. Sementara untuk lafadz muqwimun ini kalimat isim, sehingga bisa ditanwinkan. Jadi yuf'ilu, muqwimun, harkatnya sama. Pada lafadz muqwimun, di sini terdapat huruf wawu yang berharkat kasroh, sementara huruf sebelumnya adalah huruf soheh yang sukun. Dan hal ini dianggap sebagai bacaan yang berat. Oleh karena itu, haruslah dilakukan penukaran harkat, sehingga menjadi muqimun. Maka di sini pun terdapat huruf wawu yang dalam keadaan sukun terletak setelahnya harkat kasroh. Maka huruf wawu di sini pun haruslah diganti dengan huruf ilat yang sesuai dengan harkat kasroh. Dalam hal ini berupa huruf ilat. Ya, kenapa? Karena jikalau kita membaca muqimun ini masih dianggap berat. Oleh karena itu, wawu di sini haruslah diganti dengan huruf yang sesuai dengan harkat kasroh. Karena hal itu akan membuat bacaannya menjadi ringan. Sehingga muqimun akan berubah menjadi muqimun. Dan bacaan muqimun ini adalah bacaan yang ringan. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab, kita ambil lafad muqimun yang pada asalnya adalah muqimun. Muqimun asluhu muqimun ala wazni muf'ilun. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha wa sukunu harfin sahihin qablaha daf'an litiqal fasara muqimun thumma ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha ba'da kasratin fasara muqimun. Maksudnya adalah muqimun asluhu muqwimun. Lafat muqimun pada asalnya adalah muqwimun. Ala wazni muf'ilun mengikutin wazan muf'ilun. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha. Harkat dari huruf wawu dipindah atau ditukar dengan harkat dari huruf sebelumnya. Wasukunu harfin sahihin qablaha. Sementara huruf sebelumnya tersebut berupa huruf sahih yang dalam keadaan sukun. Daf'an litiqal, hal itu dilakukan dalam rangka agar supaya menghindarin bacaan yang berat. Fasoro muqimun, maka jadilah lafad muqimun. Tumma ubdilatil wawu ya'an, selanjutnya huruf wawu diganti dengan huruf ya. Kenapa? Liwuku'iha ba'da kasrotin, karena posisi daripada huruf wawu tersebut terletak setelahnya harkat kasroh. Fasoro muqimun, maka jadilah lafad muqimun. Ini adalah contoh dari kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhari dalam segi wazannya. Selanjutnya contoh dari kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhari dalam segi huruf ziyadah, huruf tambahannya. Contohnya seperti lafaz tihliun. Tihliun ini pada asalnya berupa lafad halaun. Halaun ini maknanya adalah rambut yang tumbuh di kulit. Jadi kata dasar daripada lafad tihliun itu adalah halaun. Lafad tihliun ini menyerupai fi'il mudhari yang berupa lafad tibyi'u. Tihliun tibyi'u, karena memang ini berupa kalimat fi'il, maka di sini tidak bisa diberi tanwin. Tibyi'u itu nanti pada akhirnya akan berubah menjadi tibyi'u. Lafaz tibyi'u itu adalah merupakan fi'il mudhari dari fi'il madhi. Ba'a, ba'a yabi'u, ba'a tabi'u. Tapi di dalam lugah yang lain, lafaz tabi'u itu akan dibaca tibyi'u. Jadi huruf mudhari' di sini diberi harkat kasroh. Namun memang secara umum
Pada lafat tibiu itu huruf mudhara'nya diberi harakat fathah. Pada lafat tihliun ini juga dilakukan proses perpindahan harokat, di mana sebagaimana lafat tibi yang pada akhirnya berubah menjadi tibi, begitu juga dengan lafat tihli ini juga dilakukan proses perpindahan harkat sehingga menjadi tihilun. Jadi pada asalnya tihli menjadi tihilun. Jadi ini contoh kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhore di dalam huruf tambahannya, di mana pada lafat tibi di sini huruf tambahannya berupa huruf ta, demikian juga pada lafat tihli di sini juga huruf tambahannya berupa huruf ta. Lain halnya dengan contoh yang tadi, yaitu lafat muqwimun, di mana pada akhirnya akan berubah menjadi mukimun. Kita praktekkan lafat muqwimun. Ini serupa dengan fi'il mudhore dengan wazan yuf'ilu. Lafat yuf'ilu di sini huruf tambahannya berupa huruf ya, sementara pada lafat muqwimun di sini huruf tambahannya berupa huruf mim. Jadi tidak sama dalam segi huruf tambahannya, namun sama dalam segi wazannya saja. Jadi sama dalam segi harkat dari wazan tersebut. Namun manakala kalimat isim tersebut sama dengan fi'il mudhore dalam segi kedua-duanya, yaitu sama dalam segi huruf tambahannya, juga sama dalam segi harkat dari wazan fi'il mudhore, maka dalam hal ini bentuk kalimat isim tersebut ditetapkan dan tidak dilakukan proses al-i'lal bin nakli. Contohnya seperti lafad abiyadu. Lafat abyatu ini adalah kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhore. Namun pada lafat abyatu ini memiliki keserumaan dengan fi'il mudhore dalam segi harkat dari wazan yang ada dan juga sama dalam segi huruf ziyadahnya. Kita ambil contoh fi'il mudhore yang memang menyerupai lafat abyatu, yaitu wazan af'alu. Kita perhatikan, pada wazan af'alu, di sini huruf tambahannya berupa hamzah. Pada lafat abyadu pun demikian, huruf tambahnya adalah berupa hamzah. Selanjutnya, harkat daripada wazan af'alu kita perhatikan sama dengan lafat abyadu. Oleh karena itu, sekalipun di sini terdapat huruf ilat yang berharkat, sementara huruf sebelumnya adalah huruf soheh yang sukun, namun pada lafat abyadu ini tidak dilakukan proses i'lal bin nakli, karena bentuk daripada kalimat isim itu menyerupai fi'il mudhore, baik dalam segi harkat dari wazan fi'il mudhore maupun dalam segi huruf tambahannya. Begitu juga dengan lafat aswadu. Aswadu sama dengan lafad abiyadu, jadi sama dalam segi harkat dari wazan fi'il mudhore dan juga sama dalam segi huruf tambahannya. Ini adalah beberapa posisi dari terjadinya al-i'lal bin nakli, di mana yang pertama adalah posisinya berada pada ain fi'il dari fi'il muqtal, dan yang kedua adalah berada pada kalimat isim yang menyerupai fi'il mudhore, baik keserupaan tersebut dalam segi harkat dari wazan fi'il mudhore ataupun dalam segi huruf tambahannya. Untuk posisi yang lain akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.